Jadi kali ini aku pengen kasih tahu kalian kegiatan apa aja yang aku lakuin selama karantina mandiri. Dimulai dengan bangun pagi, terus aku langsung ke kamar mandi buat sikat gigi dan cuci muka. Jadi sekarang ini aku karantina selama 5 hari di Hotel Grand Cempaka Putih dan sekamarnya itu berdua. FYI, aku bakal karantina mandiri selama 5 hari ya guys. Setelah dari kamar mandi, aku coba workout kecil-kecilan. Ya, cuma aktivasi badan aja supaya nggak lemas dan nggak malas gerak aja. Biasanya aku lakuin gerakan-gerakan ini satu set aja, satu set kali 10 repetisi di setiap aku baru bangun tidur. Sekarang jam 8 pagi dan aku dapat sarapan pagi nasi box dari hotel dan ini isi lauknya guys. Ini ada nasi, ada ikan, terus ada bihun juga, ada sayuran-sayurannya, sama dapat buah-buahannya itu semangka. Sejauh ini makanannya lumayan enak sih guys, 7 out of 10 lah. Habis makan pagi, aku langsung lanjutin lagi buat mandi juga. Setelah mandi, karena aku bosen, aku putusin buat nonton Netflix. Aku lanjutin series kesukaan aku, guys. Oke, langsung skip ke jam makan siang. Dan ini aku barusan abis ngambil makan siangnya itu di luar. Jadi sistemnya ini ditaruh makanannya di luar dan kita ambil sendiri. Nanti bakal ada yang ketok-ketok pintu kita buat tandain kalau makan siang kita atau makan malam kita udah datang. Oke, menu kali ini adalah menunya adalah nasi, daging, terus ada sambal goreng kentangnya, ada sambelnya juga, terus ada buah salak, tapi aku nggak doyan.
Jadi setelah makan aku nonton TV guys. Ini lagi nonton Mr. Gelo. Eh, maksudnya Mr. Bean. Halo guys, jadi sekarang jam 6:30 malam dan aku dari tadi nggak ngapa-ngapain, cuma makan tidur rebahan. Ya habis nggak ada yang bisa dilakuin juga. Tapi tadi aku sempat ngerjain tugas sekolah karena kan beberapa minggu ini, 2 minggu ini aku ini izin sekolah 2 minggu karena PON kan. Jadi aku berhalangan nggak sekolah sama sekali, nggak hadir sama sekali. Jadi aku sempat nyicil ngerjain tugas-tugas aku yang ketinggalan. Terus ya udah sih, yang kira-kira produktif cuma itu doang. Selebihnya udah makan, tidur, udah gitu doang sih. Halo guys, jadi sekarang jam 8 malam dan tadi aku sempat waktu buat baca-baca buku. Tadi aku sempat baca buku di Sherlock Holmes, cuma 50 page, gak terlalu banyak. Tadi aku baca ini guys. Ya, kok hitam? Backgroundnya berubah, tadi putih. Ya pokoknya gitu. Dan sekarang saya bingung mau ngapain lagi. I don't know what to do, gang. Tadi aku sempat bikin Q&A di Instagram. Mungkin aku bacain aja kali komen-komen kalian di sini. Aku mau main ke YouTube. Oke, kita. Ih, jelek banget rambut gue. Oke, sekarang dari dika.gekar9_. Pertanyaannya, kesan dan pesan selama di Merauke, Kak. Kalau buat aku sendiri selama ada di sana, aku seneng banget karena buat apa ya, ngelihat orang-orangnya itu pada ramah-ramah banget, guys. Dan mereka tuh suka say hi sama kita, kayak misalnya kamu lagi di jalan terus ketemu sama orang kayak hai gitu ya, terus kayak selamat siang, mau kemana gitu. Terus mereka tuh murah senyum banget, jadi aku seneng ngeliatnya kalau ada orang-orang kayak gitu. Terus kalau buat di sepak bola putrinya sendiri, kalau misalnya di stadion itu antusias penontonnya itu tinggi guys, banyak yang datang, banyak yang nonton. Nggak mesti yang main itu daerah Papua gitu, maksudnya dari daerah lain aja rame banget yang nonton karena banyak yang penasaran dan antusias banget sama sepak bola putri ini. Jadi aku seneng banget sih sama warga-warga Merauke dan penduduk-penduduknya. Respect sih buat mereka. Oke, sekarang dari Ferdinand Julianto. Oh, ini yang ngasih aku oleh-oleh di Merauke. Terima kasih ya, maaf sudah ngerepotin, tapi I appreciate your belongings. Okay, dari Dede Rohendi, Dede underscore Rohendi. Nonton film, tadi I already watch Netflix tuh. Aku nonton Peaky Blinders. Itu seru banget guys, kalian harus nonton Peaky Blinders. Terus yang lagi rame kan Squid Game, Squid Game, Peaky Blinders, Sex Education. Lagi banyak sih series-series Netflix yang bagus, tapi kalian bisa rekomen ke aku series-series atau film-film yang bagus buat aku tonton. Oke, terima kasih. Oke, sekarang dari firmansyah.id dan melanlakai_. Main game, main ML. Tapi storage aku kepenuhan guys, gak bisa main game. Soalnya aku harus ngedit video, harus digunain HP-nya buat kepentingan yang lebih penting, kayak buat sekolah, buat ngedit video, buat file-file yang lain, foto dan lain-lain guys. Jadi saya kalau main game di sini jadinya nih di iPad saya. Tapi iPad saya juga kepenuhan storage-nya. Udah ya. Oke, jadi segitu aja yang bisa aku jawabin pertanyaannya. Aku gak bisa jawabin semuanya, tapi terima kasih yang sudah memberikan saran, jawaban, pertanyaan di Instagram. Ah, notifnya berisik. Dan
Terima kasih juga yang sudah nonton video-video aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kasih saran dan kritiknya di kolom section di bawah. Terima kasih ya. It's 5:50 something and I feel so empty inside.